teman-teman ya, kali ini ekspresi kita kedatangan tamu luar biasa dari Taman Kanak-Kanak Katolik Maria Goretti. Nah ini selalu dari dulu waktu zamannya masih jadi presenter sampai sekarang udah jadi produser nih sama kayak ini nih. Siap. Dijabanin nih sama kayak ini sama teman-teman. Nah kali ini mereka buatnya ini mini zoo. Jadi ini seperti ini loh, ya bayangin, ini kreativitas tingkat dewa karena hanya 2 hari disiapin. Kreativitas tingkat dewa hanya 2 hari, saya gak bisa bayangin bikin ini, dia pun jembatan, saya gak bisa mikir dia bikin, dia pun pohon. Kemudian saya gak bikin, binatangnya lucu-lucu loh, warna-warni. Lu kasih paus gak sih? Jangan sama sekali paus loh, jangan lu kenal. Jadi itu juga dimasukin. Itu dengan sendirinya kak, otomatis gitu. Jadi berpikir selama ini kan sudah, oh kira-kira sendirinya kayaknya biasa aja. Jadi mungkin kita berpikir, oh coba idenya gini, terus teman-teman mendukung, katanya kita coba kali ini bikin market gitu, tekaman bot, yang belum pernah kayaknya kita lihat selama ini belum pernah, jadi kita coba. Menyenangkan juga, enjoy, guru-gurunya juga happy, mengasah kreativitas, termasuk kalian juga. Sebagai apa? Ini pelatih juga. Ini yang ini juga yang mata ini, dan terjunnya ini. Berkreasi itu akan membuat kita semakin percaya diri, maju. Kita berpikir lebih ke depan dan kita akan menjadi sukses. Berani. Dari dulu diriku kenal dirimu tidak pernah mati gaya. Sama dong. Sebagai produser itu khusus untuk acara ekspresi yang mengucapkan thank you, big thank you buat Teh Henny. Selamat juga buat apresiasinya dan juga karyanya hari ini. Buat adik-adik semuanya. Thank you. Karya keren Mini Zoo dari TK Maria Goretti Kupang. Itu Teteh. Ternyata bisa ya. Cakep. Ini lucu banget ini dari TK Katolik Maria Goretti yang diasuh atau dilatih sama Kak Henny Gae. Ini loh. Jadi pokoknya apresiasi banget. Nih, ada binatang-binatangnya, ada hewan-hewan maksudnya. Tuh, pohon-pohonnya, ada kupu-kupu, ada bunga, ada ranting, ada air terjun pula gitu kan. Nah, ngalir noh sampai sini. Nih ada jembatan, bayangin. Tuh, ini ibaratnya kayak kali gitu, kalau sungai kecil. Tuh, lucu ya. Halo sayang. Kalau mau dilihat gitu TK Katolik Maria Goretti itu all out banget teman-teman, sehingga mereka bisa mengaktualisasikan apa yang diinginkan oleh seorang produser TV kayak gitu. Jadi Ian mintanya sama Kak Henny Gae untuk membuat kreativitas P5 dari guru, para guru dan juga kolaborasi dengan anak-anak tentunya. Jadi melatih mereka punya motorik, soft motoriknya itu, sehingga mereka membuat seperti tadi gambar yang sudah Ian tunjukkan, dari video yang sudah ini tunjukkan, mini zoo. Jadi sebuah kebun binatang kecil yang mereka juga di situ ciptakan hewan-hewan dan binatang-binatangnya, rantingnya, kemudian air terjun, ada sungai kecil, ada jembatan, juga ada pagarnya. Pokoknya lucu banget. Terima kasih banyak buat Kak Henny Gae dari Taman Kanak-Kanak Katolik Maria Goretti yang sudah istilahnya apa, tampil di TVRI pada hari ini ya, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 di jam 4 sore, itu acaranya live. Jadi buat teman-teman yang ingin tampil di acara ekspresi, kontak Ian Asmara, kemudian silakan berkreativitas dan beride brilian. Oke, terima kasih.